guys, kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita akan mainkan Become a Legend. Match levelnya kita buat superstar. Match timenya kita turunkan saja jadi 6 menit. Lalu currency-nya kita buat jadi euro. Kita pilih original player. Nationality Asia, sudah pasti Indonesia, negara kebanggaan kita. Masuk ke edit player. Kita akan buat karakter anak Indonesia yang ganteng dan gaul. Namanya adalah Mamat. Dan komen panggilannya Amat. Perkenalkan, ini dia sosok Mamat, pemain berdarah asli Indonesia, usia 17 tahun dengan tinggi 160 cm dan berat 70 kg. Kebanyakan makan nih sepertinya Mamat, gemuk sekali dia dengan tinggi hanya 160 cm. Di sini dia playing style-nya Fox in the Box dan berposisi sebagai center forward atau striker. Mamat mengidolakan seorang striker yang sekarang sudah pensiun, yaitu Andriy Shevchenko, dan dia bercita-cita berkeliling dunia seperti Seva dan menjadi pencetak gol subur. Dan lihat apakah cita-cita Mamat berhasil. Sekarang kita pilih kemana Mamat akan bermain pertama kali. Kita coba kemana ya? Oh, ke Italia saja, karena Mamat mengidolakan AC Milan. Jadi kita akan bermain pertama kali di Liga Italia saja. Kita akan lihat nanti di manakah klub pertama Mamat bermain. Ini dia Mamat dengan seragam kuningnya. Dan Mamat akan bermain di Frosinone. Kita akan lihat apakah Mamat berhasil di Eropa, dimulai dari Frosinone. Sebagai pemain baru, tentu saja Mamat harus memilih nomor punggung yang akan dia kenakan di seragamnya. Kira-kira nomor berapa ya Mat ya? Yang akan dirimu pakai Mat? Kita lihat dulu nomor yang kosong nih. Nomor berapa ya? Oh, nomor bawah sudah dia miliki juga ternyata. Oh, Mamat bingung. Ada banyak nomor di sini. Mamat bingung, mau nomor berapa ya Mamat ya? Jangan nomor 1 Mat, itu nomor kiper Mat. Dirimu kan striker Mat. Jadi jangan pilih nomor 1 Mat. Oh, Mamat semakin bingung. Nomor berapa kira-kira ada? Masih nomor 1, tapi dirimu harus sadar Mat. Nomor 1 itu kiper Mat, biasanya dipakai. Kau striker Mat. Jadi Mamat putuskan nomor, ya, nomor 100. Mamat sudah hakul yakin pakai nomor 100. Katanya 100 itu adalah nomor yang dia idam-idamkan selama sekolah. Karena jarang sih Mamat dapat nomor 100, dapat nilai 100 di sekolah. Jadi ya paling tidak di nomor punggungnya lah dia pakai nomor 100. Waduh, belum apa-apa Mamat terus berhadapan sama Arsenal nih. Kira-kira dimainkan gak ya si Mamat? Oh iya, ternyata Mamat akan dimainkan melawan Arsenal. Mungkin karena ini pertandingan persahabatan ya. Jadi pemain baru, pemain muda seperti Mamat dimainkan oleh pelatih di sini. Kita lihat nih mana Mamat. Mamatnya kok belum kelihatan ya? Tadi sih masuk di starting line up. Kita lihat aja mana Mamat. Oh, belum kelihatan. Oh, itu dia Mamat, paling belakang seragam kuning. Mamat kita, Mamat si ganteng Mamat. Kelihatan tadi masuk ke pertandingan. Ini dia pemain-pemain Arsenal. Belum apa-apa Mamat sudah menghadapi pemain-pemain bintang dari Arsenal ini. Mamat sedang melakukan pemanasan. Ternyata Mamat belum ada fotonya. Kita pasang sendiri aja ya foto si ganteng Mamat. Kick off segera dimulai. Mamat langsung bergerak, coba mengambil bola dari pemain Arsenal. Mamat akan berebut bola dengan Mesut Ozil. Sulumat, oke, berhasil disundul oleh Mamat. Lalu sekarang Mamat coba maju ke depan, membantu penyerangan. Wah, ternyata tidak berhasil. Kejar Mat, kejar. Tidak berhasil juga dikejar oleh Mamat. Serangan yang gagal dari Frosinone. Arsenal coba langsung melakukan counter attack. Nacho Monreal. Ya, mana ini Mamat? Mamat masih di tengah saja, coba mundur. Ya, melihat bola di counter attack, coba Frosinone. Mamat coba. Ya, Mamat bentrok dengan pemain Arsenal tadi, beradu badan. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini Mamat, di mana Mamat? Ini dia Mamat. Ya, Mamat beradu badan dengan pemain Arsenal. Mamat tampaknya sedikit kesal
karena tadi tidak berhasil melewati pemain Arsenal. Pertandingan wasit, tapi wasitnya cuek-cuek aja itu. Mamat kembali menerima bola dari temannya. Ya ini Mamat, coba mengecoh pemain Arsenal, tapi tidak berhasil. Diumpanlah ke temannya Mamat. Ya, counter attack Frisino, Mamat coba maju ke depan. Ayo Mat, maju Mat, bantu temanmu Mat. Sepak pojok Frisino. Mamat coba menyundul, tidak berhasil disundul oleh Mamat. Masih dikuasai oleh teman-temannya Mamat bola. Ayo coba diumpan ke Mamat. Ya, Mamat, shoot Mat, Mat. Mamat tendangannya lemah, masih bisa diselamatkan oleh Leno. Kick off babak kedua akan segera dimulai. Mamat kick off. Mamat langsung saja berlari ke depan menunggu umpan dari temannya. Diumpan bola. Diumpan lagi oleh Mamat ke temannya karena tadi dikerubungi oleh pemain-pemain Arsenal. Ayo Mat. Kejar Mat. Oke, counter attack lagi dari Frisino. Mamat langsung counter attack passing ke temannya melalui sayap. Ayo Mamat langsung maju ke depan. Tidak, crossingnya tidak berhasil tadi dari temannya Mamat. Arsenal berhasil unggul 1-0. Kita lihat tayangan ulang ya. Serangan balik tadi dari Arsenal dari sayap, di shoot saja. Sebenarnya bola berhasil ditepis oleh kiper Frisino, tetapi karena bola yang terlalu kencang sepertinya sehingga masuk ke dalam gawang Frisino. Oke, Mamat langsung maju ke depan, coba mencari posisi yang pas agar mudah diumpan oleh teman-temannya. Dibuang saja oleh Monreal tadi. Leno, Saka berhasil direbut. Ayo Mat, shoot Mat, shoot, shoot. Tendangan dari Mamat berhasil ditangkap oleh Leno. Ayo Mat, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Tetap semangat, tetap semangat. Ayo Mat, kejar bola Mat. Pertandingan persahabatan selesai. Arsenal unggul 1-0. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya channel ini agar nanti dapat update video-video Mamat selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.